Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini saya akan terangkan tentang tutorial membuat logo bergerak menggunakan aplikasi KineMaster. Okey, logo bergerak tu macam mana? Okey, kita tengok yang ni. Mula-mula kita buka aplikasi KineMaster, tekan tambah untuk projek baru. Kita pilih ratio 1:1. Seterusnya, kita tekan butang projek setting di sini. Kita tekan bahagian editing. Pastikan anda memilih fit in screen. Okay, dah siap macam ni, tekan checklist. Sekarang kita akan masukkan logo pilihan kita. Okay, tak kira logo apa yang anda nak masukkan. Kita pilih bahagian media. Okay, di sini saya contohnya saya nak masukkan logo Akademi YouTuber ni. Okay. Pastikan logo pilihan anda ni dalam format PNG. Okay, saya akan masukkan lebih daripada satu. Di sini contohnya saya masukkan lebih kurang 10 lah. Lebih kurang 10. Okay. Dah siap. Kita tekan butang checklist. Dan sekarang kita akan tarikkan ke bahagian belakang. Okay. Kita tarikkan dan kita akan setkan transition effect untuk setiap gambar. Okey, kita tekan butang tambah di sini. Okey, kita pilih 3D transition dan kita pilih 3D flip. Di sini nampak logo tu dah berputar. Jadi di sini kita boleh setkan durasi dia nak berapa. Okey, contoh saya setkan 2.5 lah. Kalau 2.5 ni logo tu akan bergerak perlahan dan berhenti sebentar dan berputar semula. Okey, kita setkan seterusnya proses yang sama untuk kesemua gambar. Untuk kesemua logo tadi kita akan setkan 3D transition, 3D flip. Okey, dah siap macam ni, kita tekan butang checklist. Okey, kita tengok hasil dia. Okey, logo ni bergerak agak lambat jadi kita boleh setkan durasi dia. Kita akan pendekkan seminimum mungkin. Okey, bagaimana caranya? Kita akan tarik dia ke belakang dan kita pergi ke setiap gambar, kita pendekkan durasi dia. Okey, seminimum mungkin. Okey, kita ulang proses yang sama sehingga habis. Dah siap macam ni, kita tekan butang checklist. Kita akan playkan dulu. Kita akan tengok hasilnya. Inilah hasilnya. Dah siap, kita boleh export dan masukkan ke dalam video pilihan kita. Sekarang kita tekan butang export. Untuk masukkan logo yang dah siap tadi ke dalam video pilihan kita, tekan tambah untuk projek baru. Kita pilih ratio 16:9. Kemudian kita tekan media. Kita masukkan video pilihan kita. Saya pilih video ni. Tekan checklist. Kita tarik ke bahagian belakang dan sekarang kita nak masukkan pula logo yang dah siap tadi tu. Kita tekan layer, media dan kita masukkan logo ni. Okey. Sekarang kita nak kecilkan saiz dia dan kita tentukan di mana tempat kita nak letaknya. Okey. Contoh saya nak letak di sini. Kecilkanlah saiz dia. Okey. Sekarang kita akan hilangkan background dia yang berwarna hitam tu. Okey, kita tekan chroma key. Kita enablekan dia. Okey, di sini background belakang dia warna hitam, jadi kita pilih warna hitam di sini. Tekan checklist. Okey dah, cantik. Kita tekan checklist. Sekarang kita tengok pula hasil dia. Tekan butang play. Itu kita punya logo. Dah cantik. Okey. Itu saja tutorial untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe.